Astagfirullahaladzim. Bau apa ya? Kok bau? Astagfirullah. Tumben. Ya ampun Haikal, jam segini udah bangun. Iya Pak deh, lagi mau biasain. Waduh, luar biasa. Pak deh kaget. Tapi gak mau kabur kan? Bukan Pak deh. Haikal ke tempat Pak deh itu emang sengaja. Mau minta minyak wangi. Oh, buat apaan? Buat ke masjid Pak deh, biar wangi. Kan kata Pak Kiai, masjid rumah Allah untuk sholat. Sholat itu harus rapi. Luar biasa. Bersih. Mantap. Oh, itu baru ponakan Pak deh. Keren. Ayo. Apaan sih ini? Kayak bau pesing. Si Sobri ngompol. Teman-teman pada kemana ya? Kok gak ada? Ini baru wangi. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Wadduha wa ma qala. Stop. Haikal, kenapa kamu enggak baca? Baca kok Pak Ustaz. Kamu semangat dong. Ayo dibuka. Dibuka juz samanya ya. Baca yang semangat ya. Kita mulai lagi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berani kurang ajar ya? Siapa yang berani? Kamu kurang ajar ya? Tolongin. Sepi. Pasti Ustazah Nurul suka banget sama nasi goreng bikinan saya. Sebab apa? Sebab nasi goreng ini pasti enak. Seenak memandang wajahnya Ustazah Nurul. Astaghfirullahaladzim. Mama, apa Ustaz? Haikal. Kamu itu ngapain masuk ke dapur? Pakai ngejatohin rantang segala, bikin Ustaz kaget aja. Anu, Pak Ustaz. Haikal mau bantuin Pak Ustaz masak nasi goreng. Gitu ya? Gak nyangka. Ternyata kamu anak yang berbakti juga ya. Ah, kalau gitu pas, kebetulan sekali. Ustadz mau ada perlu dulu sebentar. Ustadz mau minta tolong sama Haikal. Ini nasi goreng diaduk-aduk ya. Pelan-pelan aja. Nanti matikan kompornya setelah itu. 5 menit aja. 5 menit, Ustadz? 5 menit aja. Ya, kalau gitu Ustadz jalan dulu. Iya, Ustadz. Aduh. Ada apa lagi, Ustadz? Iya. Jangan lupa. Hafalan ayat kursinya. Itu kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ustadz Rudian yakin kalau Haikal itu yang ngompol? Iya Pak Kiai. Karena pas saya cek kasurnya, itu bau minyak wangi. Tapi bercampur dengan bau pesing Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Sepertinya Haikal beneran mengompol. Supaya gak ketahuan, dia siram kasurnya dengan minyak wangi. Astagfirullahaladzim. Dan untuk menghilangkan jejaknya itu, dia buang celananya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa, jangan mempermalukan Haikal di depan teman-temannya. Udah sekarang gini aja, spraynya diganti dengan yang baru. Nanti kita bicara sama Haikal pelan-pelan. Alhamdulillah, Abah setuju, Mi. Seperti sabda Rasulullah SAW,
tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada saat hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Dan ini berlaku untuk semua santri dan santriwati. Jangan mereka dibebani dengan hukuman kalau masih bisa diperbaiki, apalagi kalau ada solusi untuk mengatasi masalah itu. Saya tahu Haikal itu memang keras, tapi kekerasan itu hendaknya dilawan dengan kelembutan. Ya udah, kalau gitu nanti spray sama celananya Haikal biar saya yang cuci sama jemur. Maaf Ustazah, lebih baik sekarang aja mumpung para santri masih di luar. Oh iya. Pakde, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu siapapun, assalamualaikum. Saya mau bilang assalamualaikum, tapi saya kaget kok. Pakde wudhu di sini kan belum waktunya sholat zuhur. Yang wudhu siapa? Wudhu di masjid. Ini tadi di tempat sampah ada yang jorokin, hah? Sampai begini. Yang nyenggol siapa? Kalau saya tahu, saya kuliahin tuh orang. Serem, udah jerak-jerak, nggak ada yang nyamperin. Ya, Pakde, Pakde, Pakde. Saya mau minta tolong sama Pakde. Apa tuh? Ya, tolong nanti antri nasi goreng ke tempatnya Kiai Amin. Bisa kan? Oh, ngomong dong. Iya, iya. Kiai Amin? Apa Ustazah Nurul? Iya, Kiai Amin. Oh, jawabnya nggak pede. Yang jelas. Yang pasti. Iya, iya, yang pasti. Ustazah Nurul, apa Kiai Amin? Untuk Ustazah Nurul. Maksud saya Pak Dek, untuk Ustazah Nurul, Kiai Amin dan Umi Hajar. Oh, tiga-tiganya? Ya, gitu. Nasi gorengnya di dapur ya? Udah di dapur? Udah, tinggal diantriin aja sama Pak Dek. Astagfirullahaladzim. Ya, nasi gorengnya Ustadz Musa gosong. Kan aku belum matiin kompornya ya, udah lebih dari 5 menit. Bisa-bisa diomenin lagi nih. Siapa lagi nih? Aduh. Siapa tadi yang sorongin? Kalau sampai ketemu tuh anak, liatin aja. Jewer sampai kapan gue punya. Waduh, wah, nasi goreng. Pakde. Kenapa, Mang? Gak boleh nyobain dikit. Bukan begitu, Pakde. Ini kan nasi goreng punya Ustadz Musa. Amanah. Kalau Pakde mau nyicipin, izin dulu Pakde sama Ustadz Musa. Ih, subhanallah. Hai, kali ini sudah amanah. Mengingatkan Pakde akan kebaikan. Subhanallah. Ya udah, ini Pakde anterin ke tempat Pak Kiai ya. Pakde. Jangan dimakan ya, Pakde, tengah jalan. Nyium doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus cari cara gimana kabur tapi enggak ketahuan. Cara-caranya itu aku harus hafal jadwal-jadwal pesantren sini. Kok itu kayak spray punya aku? Semua spray di sini kan sama. Haikal? Iya, Bu Ustazah. Lagi ngapain kamu? Ini Bu Ustazah lagi ngafalin ayat kursi. Oh ya Bu Ustazah, Haikal mau nanya nih. Gimana cara cepet ngafalin ayat kursi? Gampang. Pertama kamu harus fokus. Sendirian. Terus kalau ngafalin ayat kursi itu sambil bawa Al-Quran di depan kita. Nah, sama satu lagi. Kalau ngafalin, kita nggak boleh banyak-banyak. Jadi hafalin satu persatu ayatnya biar nggak susah. Ya Ustazah, yaudah kalau gitu Haikal pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kalau semua guru kayak Ustazah Nurul, udah cantik,
baik lagi. Udah deh bikin betah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah teman-teman, kita ke lapangan yuk. Ayo. Ayo. Tunggu. Mau ikut dong? Kita tuh ya, gak mau deket-deket sama anak yang masih pipis di kasur. Ya gak teman-teman? Iya. Tahu nih masih ngompol, bikin malu aja. Siapa juga yang pipis di kasur? Ya kamu. Kepada para santriwan dan santriwati. Teman-teman, kita dipanggil tuh. Yaudah yuk. Di lapangan, karena latihan mingguan pecak silat. Siapa juga pipis di kasur? Oh iya. Putih itu kan yang tidur di kasur aku semalam kan si Haikal. Wah benar-benar nih si Haikal. Udah nih, baru bikin masalah aja. 1, 2, 3, 4. Aduh, cewek latihan pencak silat. Aduh, ngapain kalian latihan? Percuma kalau kalian latihan, nanti ketemu penjahat atau perampok juga udah keok. Mendingan kalian belajar masak, tarantaran juga jadi ibu rumah tangga. Sering-sering baca Al-Quran, surat An-Nisa, biar kamu gak suka ngeremehin perempuan lagi. Surat An-Nisa, isinya tentang apaan? An-Nisa itu artinya wanita. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara soal wanita. Jadi, jangan kau remehkan perempuan lagi. Haikal. Iya, Pak Ustadz. Kamu kenapa malah di sini? Haikal lagi ngafalin ayat kursi, Pak Ustadz. Ya udah, sekarang kamu ganti baju pencak silat, abis itu kita latihan bareng di sana, ya? Iya, Pak Ustadz. Ayo, sekarang, Haikal. Yang sebaliknya. Nah, naik. Haikal, semalam kamu kan yang tidur di kasur aku? Jangan ngobrol, kita lagi latihan pencak silat. Biarin. Sekarang hitungan ketiga, kita putar ke belakang ya. 1, 2, 3. Aduh. Ayo bangun. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, kalian semua gak apa-apa. Kok kamu dorong aku sih? Gak tahu dia yang dorong. Lah aku. Nih. Lah aku